Okay, kalau bagi titik X dengan titik Y, okay, untuk dapatkan sin cos tangent. Okay. So ini panjang yang putus-putus ni, titik-titik ni, panjang ni, sempang ni adalah panjang Y. Kan? Sini Y, sini X. Okay. Panjang sini adalah panjang Y. Kan? Panjang Y. Okay, Y. Panjang sini adalah panjang X. So kita ada X, Y dan hypotenuse. Okay? Hypotenuse ni bulatan unit biasanya adalah 1. Okay. So sin ialah sudut di sini ialah bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Kan? Bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Kalau cos bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Tangent bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Ingat kan? So dari sini kita dapat sin ialah y, cos ialah x, tangent ialah y per x. Okay? So sini pun sama juga, tapi satu lagi kita kena ingat s s t k, right? S s t k. So S semua nilai di sini adalah positif. Sini sin sahaja positif, sini tangent sahaja positif, sini cos sahaja positif. Okay, ada 4 sukuan. So sekarang ni dia bagi nilai di sukuan ketiga dan dia ada titik X dengan titik Y. Koordinat X dengan koordinat Y. Dapat kan? Dapat, okay. So, kita dapat dua ni. Ni X, ini Y. Okay. So, untuk dapatkan sudut di sebelah sini. Okay, kita boleh dapat sudut di sebelah sini. Iaitu segitiga macam ni. Okay, untuk dapat sudut di sini. Okay, untuk dapat sudut sini. Kita nak cari. So, cikgu guna tangent. Okay, guna tangent. Okay, sebab di sini tangent positif. Kalau tangent ialah y per x. So, panjang y adalah di sini kan. Panjang y, panjang x. Okay, kalau tangent ialah y per x. Dan sini negatif kan, ada negatif. Okay, negatif je. Okay. So, lepas tu, tangent, ini kita guna kalkulator. Kita dapat 2.764. Okay, 394. Okay, so dari sini kita nak cari tangent. Okay, so shift tangent 2.764 iaitu 70.11. Okay, ini sudut rujukan sepadan. Okay, sudut rujukan sepadan. Okay, sekarang dia nak sudut dari kosong hingga sukuan yang ketiga. Tengok di sebelah kanan, dia nak sudut dari kosong hingga sukuan yang ketiga. Dia nak sudut banyak ni. So macam mana saya boleh dapat sudut ni? So saya dapat sudut di sini ialah 70.11. So termasuk yang ini ialah 180. So 180 tambah 70.11. Okay. So saya dapat 250.11.
darjah. Sebab soalan dia nak satu tempat perpuluhan sahaja. Okay. Dan sini dia terlibat dengan dua pengetahuan. Satunya, kamu kena ingat yang ni. Okay. Dengan kena tahu mana paksi X, mana paksi Y. So, di sukuan ketiga, tangent ialah nilai ni. Kan? Tangent. Kamu nak guna sin, tak guna cos pun tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Okay? So, kemudian untuk dapatkan ni, tangent ke sebelah kiri. Okay, can tangent ke sebelah kanan. Dapat tangent, pasal negatif satu. Negatif satu ni di atas. Okay? Inverse. Ni. Okay? So, di atas. Di atas ni. And then, macam mana kita nak tekan ni? Kita tekan shift. Dekat calculator. Tekan shift, kemudian tekan tangent. Okay, tekan tangent. Dan tangent di atas itu ada ni. And atas tangent ada sini. Tengok calculator anda, atas tangent ada ni. Shift, kita tekan shift. Kemudian kita tekan tangent. Kita dapat ni. Okay, dalam calculator. And then tekan, dapat jawapan ni. Okay, then kena fikir macam mana dapat sudut. Sudut ni semua. Dari kosong, dari sukuan pertama hingga sukuan ketiga. So, kita dapat sudut rujukan sepadan, kita tambah 180, tambah sudut rujukan sepadan, ini kita dapat sudut sepenuhnya. Okay, kan? Okay, kita tengok. Soalan A, ya, kat sini, soalan A. Okay, positif. So, positif kat mana? Sini, kan? Ada dua. Okay, betul? Positif ada dua. So, positif ada dua, kita tekan. Okay. Kita tulis dulu soalan ni. Positif ada dua kan? Okay, untuk dapat ni, kita kena cari sudut rujukan sepadan dahulu. Okay, shift. Tekan shift, tekan sin. Ni kita dapat ni. Tekan shift, tekan sin. Tekan shift, tekan sin. Okay, baru then kita tekan nilai dia. Okay, kita dapat 21.00 lah. Okay, bukan ada satu jawapan saja sebab sekarang ni kita nak dua jawapan. Okay, sukuan pertama dan sukuan kedua. Yang ni dalam sukuan pertama. Mana ada sukuan kedua? So, sepatutnya ada dua jawapan. Kenapa? Sebab kat sini, sin, nilai sin adalah nilai positif. Yang lain negatif. So, kita tak ambil. So, yang ni 21. Ada satu lagi. Macam mana kita dapat ni? 180 tolak. Okay. 180 tolak. Dengan 21. So, kita dapat 159. Ada dua jawapan. Okay, then kalau kamu nak check alternative way, kamu cuba tekan. Sama tak jawapan tu? Sama tak? Okay, cuba tekan calculator. Cuba sekarang. Sama tak? Okay. Tengok soalan yang kedua. Okey, dengan laju ah. Okey, kita ada sin ya, sin. Okey, negatif ah. So kita tahu ni positif. Ni sin negatif. Sukuan ketiga dan sukuan keempat negatif. So jawapan dia mesti di sini. So dia mesti ada dua jawapan, satunya dari kosong hingga sukuan ketiga, satunya dari kosong hingga sukuan keempat. Ada dua jawapan. So langkah pertama, cari dulu sudut rujukan sepadan. Okay. So dari sini, negatif tu untuk menentukan, untuk membantu kita menentukan dia duduk di sukuan keberapa. Okay. So bila kamu cari tu, jangan tekan negatif. Okay. So dari sini kita dapat sudut rujukan sepadan.
243. Okay, so dekat sini ya ada dua jawapan, kan? Sukuan ketiga dengan sukuan yang keempat. Okay, sudut sukuan ketiga, sudut di sukuan keempat. Okay, sudut di sukuan ketiga 180 tambah sudut rujukan sempadan. Yang ini 360 tolak sudut rujukan sempadan. So, kita tambah, satu tambah, satu tolak. Okay, ada dua. Okay, ada dua jawapan. So, kamu cuba sin 223 dengan sin 317. Dapat tak jawab negatif? Nilai dia mesti negatif. Okay. Ini tak payah tunjuk. Ini kamu kena kira sendiri. Kita, kamu cek sendiri. Okay. Alternatif. Cara alternatif, cek sama ada jawapan betul ke tidak. Okay, kita tengok soalan yang ke D ya. D. So D ialah cos. Okay. Cos positif. Cos positif sini. Dengan sini. Positif senang sikit. Sini. So nak sudut sukuan pertama dengan sukuan ke empat. Okay. So cos negatif satu, kosong pun. So bila kamu nak tekan tu, tekan shift ni, tekan shift and then tekan cos. Ya, yep. Okay, tekan shift, tekan cos. Okay, so dekat sini. Empat puluh empat. 0.00 lah. So ada, kita ada dua jawapan. Satunya di sukuan pertama iaitu 44, satunya sukuan keempat. So 360 tolak sukuan sudut rujukan sempadan. So dari sini 316. Ada dua jawapan. Okay. Okay. So kita cuba, boleh ya? E ya. Okay, kita tengok E, kita ada cos negatif. Okay, so kita ada cos 0.5446. Okay, dapat? Okay, so dekat sini kita tengok ada negatif kan? Negatif ni untuk menentukan, membantu kita menentukan dia duduk di sukuan keberapa. So kita tahu kalau positif di sini. Kalau negatif, sukuan kedua dan sukuan ketiga kan? Okay, sukuan kedua dan sukuan ketiga. Ada dua. Okay. So dari sini ini tolak, ini tambah. Okay, so kita dapat ni cos 57.00. So ada dua jawapan di sukuan kedua dan sukuan ketiga. So 180 tolak 57, 180 tambah 57. Okay, so kita dapat tolak. Ni dapat 123. Yang ni 237. Okay, ada dua. Okay. So, dah dapat. Then kalau tak pasti, kamu boleh check. Kalau cos 123, cos 237, dapat tak nilai ni? Okay, kalau kamu guna cos 57, dia dapat nilai positif. Kita nak negatif kan? So, betul lah. Kita cek dua-dua ni. Betul. Of course, jawapan kamu betul.
Okay, soalan ni dah kan, ni pun cos sama kan. Okay, cikgu tunjuk tangent. Tangent 0.7002. Okay, tangent positif. Mestilah sini. Yang pertama mesti positif. Dengan ketiga. Kan? Saya suka tendang kerusi. Okay, so sukuan ketiga dengan sukuan pertama. Okay, tangent. Shift tangent 0.7002. So, dari sini kita guna kalkulator 0.0. Shift tangent. Okay, shift tangent. So, dekat sini kita dapat 34.9997108. Okey, dari sini kita ambil dua tempat perpuluhan. Kalau kamu nak ambil empat tempat perpuluhan pun boleh. Biasa kita ambil dua tempat perpuluhan. Okey, dari sini. Dari sini. Kalau kita tambah satu. Kan belakang ni lebih daripada empat kan? 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 5, 4 lebih daripada lebih atau sama dengan 5, kita tambah 1 di depan, so dapat 35. Okay, atau kamu nak ambil jawapan ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni pun boleh. Okay, cikgu ambil 35, so dia ada dua jawapan kan? Ini sudut rujukan sepadan. Dia ada dua jawapan. Satunya positif. Sukuan pertama, satu pun positif juga. Yang ni apa dia? 180 tambah. So, kita dapat jawapannya 215. Ada dua jawapan. Tangent positif,